Hai guys, assalamualaikum. Jadi setelah saya rasa hampir 4 minggu menanti kamera saya sampai, Aisyah harap ni kamera Aisyah sebab Aisyah dia beli banyak aksesori kamera. Jadi saya takut ni hanya aksesori ni bukan kamera. Jadi korang akan saksikan dalam video ni sama ada adakah ini kamera ataupun ini bukan kamera. Jadi Aisyah tengah guna sekarang ni adalah Canon G7X Mark II. Ni Aisyah beli masa Disember 2018. Sekarang Mei 2020. Jadi kalau korang kira tarikh, kiranya kamera Aisyah ni masih baru. Tapi disebabkan Aisyah tak anggap kamera Aisyah sebagai aset. Faham tak? Bila Aisyah anggap sebagai aset, Aisyah akan ada tendensi untuk berkira dan untuk jaga kamera tu macam menatang minyak yang penuh. Aisyah anggap kamera Aisyah sebagai tools untuk Aisyah buat video. Jadi bila dia jadi tools, dia banyak melalui titik-titik yang amat kritikal. Jatuh daripada atas bumbung kereta dah pernah. Jatuh daripada tripod, tripod tergolek dah pernah. Kamera Aisyah. Okay. Service note. Okay, kita akan buka dia punya hadiah-hadiah kecil-kecil dulu sebelum kita buka kamera. So kita dapat back camera. Back camera ni Aisyah takkan guna sebab Aisyah dah pernah guna benda-benda macam ni. Dia tak praktikal untuk Aisyah. Macam Aisyah, kalau korang follow video Aisyah, Aisyah more to daily vlog. Jadi back macam ni tak praktikal untuk Aisyah. Aisyah kena macam benda tu dekat tempat yang luas and senang buka supaya Aisyah boleh terus ambil and terus rakam kalau andai kata ada apa-apa benda menarik jadi. So back macam ni memang Aisyah takkan pakai. Mungkin Aisyah akan taruh wire bila nak pergi travel yang boleh simpan dalam luggage macam tu. Selain daripada tu, Aisyah dapat ni untuk bersihkan kamera, bersihkan lens. Ini benda ni untuk kita tiup-tiup angin, anda kata ada habuk tersekat kat tepi lens ke kan, boleh lah tiup tepi-tepi. Pen ni musim ada ni, Aisyah tahu Aisyah pernah guna. Brush, cucuk-cucuk macam tu. Ni menarik, ni macam lipstick. Ni eyeloid, Aisyah suka. Selepas tu kita dapat tripod. Tripod ni saya tak pasti sama ada dia sama macam yang Aisyah tengah pakai. Biasa check. Aisyah rasa dia pendek. Dia pendek lagi. Biasa check untuk korang. Sebab ramai yang tanya Aisyah tripod Aisyah beli mana. Aisyah beli kat KL. Tapi kalau boleh bila korang tanya tu, Aisyah naklah sediakan satu link yang korang boleh beli terus. Tapi Aisyah tak jumpa lagi yang macam Aisyah punya dekat Shopee. Wow. Oh no, ya Allah, semua jatuh, semua cabut. Okay. Tak, Aisyah tak sarankan korang beli tripod ni. Semua hancur. No, ni bukan tripod macam Aisyah beli. Jadi contoh korang nampak dekat Shopee kan, dia tulis tripod 3110. Inilah benda ni, bukan tripod yang Aisyah guna. So yang tinggi ni tripod Aisyah guna sekarang. Yang rendah sebelah tu yang dapat free Aisyah tunjuk tadi, memang tak solid, nampak macam sama species tapi bukan. Kalau korang tengok tripod Aisyah ni pun dah pecah-pecah, Aisyah dah gam. Sebab Aisyah memang tak jumpa yang sama setakat ni. Ni kalau kita buat dia paling pendek, bezalah sikit. Aisyah rasa yang kecil ni senang nak buat travel, tapi itulah tak solid. Clip ni tak perlu pun, sahaja tunjuk kat korang. Tak perlu pun. Dah, boleh. Proceed. Aisyah tak rasa benda ni bagus untuk letak kamera berat-berat. Dia beli. Okay, so tu adalah free gift yang Aisyah dapat. Wow. Wah, ada lagi lah free gift dalam ni. Now, kita pergi kamera. Screen protector untuk Aisyah punya LCD screen tu. Dan yang kita tunggu-tunggu. Wow, dapat lagi free. Dapat bateri. Ini third party brand, Kima. Maksudnya ni free. Wow, banyak ni bateri Aisyah. Ini lens filter. Wow. Saya tak sangka saya dapat lens filter. Wow, dapat lens filter. Okay, menarik. Dan. Ni adalah kamera yang saya beli. Canon EOS M50. Wow, saya tak sangka saya akan ada dua kamera. Tapi secara jujur saya cakap dengan korang kan, anda kata korang nak start YouTube ke, korang nak beli kamera saja-saja kan, Canon G7X Mark II yang korang tengah tengok saya guna sekarang ni adalah the best camera. Dia murah compact to kamera lain. Kualiti dia terbaik. Even Aisyah nak beli ni pun, Aisyah compare semua dengan G7X Mark II. Jadi kalau korang nak cari kamera untuk start vlogging, Aisyah 100% sarankan G7X Mark II. Dia kecil, korang senang nak bawa pergi mana-mana. Okay, so buka kotak, kita ada manual book. Tebal, tebal gila.
Adakah saya akan baca? Mungkin kalau saya ada masa. Lepas tu dia ada lapik lagi. Bestnya lapik lagi. Wow, wow, wow. Oh, dia punya charger 3-pin. Ni bagus, saya suka 3-pin. 3-pin tak cepat panas. Kalau guna 2-pin tu, cepat panas. Lepas tu kita kena check-check, saya takut meletup. Mungkin sebab bateri dia guna power banyak. Menarik. Bateri lagi. Tapi ni Aisyah rasa bateri ori. So, Aisyah ada 4 bateri untuk kamera ni. Best gila. Sebab Aisyah dah beli 2 bateri. So, ni mungkin lens dia. Lepas tu, kamera ni boleh tukar lens. G7X Mark II tak boleh tukar lens. Jadi, kalau korang nak buat fotografi, G7X Mark II bukan pilihan kamera yang terbaik. Sebab dia tak boleh tukar lens. Jadi, korang tak boleh main dengan dia punya background blur. Apa semua tak boleh. So, kita ada ni lens. Wow. Lens ni kena jaga elok. Aisyah tak beli lens. Aisyah hanya akan guna kit lens. Ini yang datang dengan kamera ni adalah kit lens. Aisyah hanya akan guna ni. Melainkan Aisyah rasa Aisyah ada problem dengan dia punya angle. Wow. Dengan dia punya, apa tu kita kata wide. Dia punya wide tak wide. Sebab bila kita vlogging, kita nak wide. Kita nak lens kita tu luas. Supaya bila kita pegang macam ni, tak adalah korang nampak muka Aisyah dekat-dekat. Kita nak korang nampak muka Aisyah jauh. Macam sekarang ni. Kamera G7X ni bagus, saya cakap dah. Wow, Aisyah tak pernah pegang benda ni. Ni first time Aisyah pegang kamera lens. Oh, menggigil ni Aisyah ni. Macam nak tutup. Okay, tu dapat kamera lens. Oh, dapat tali. Wow, dapat tali Canon yang untuk gantung kat leher tu. Dapat charger untuk masukkan bateri yang charge. Lepas tu connect dengan kabel tadi. Yeah, wow, besarnya. Dah kosong eh. Wow. Oh, happy. Wow, besarnya. Saya takut jatuh, saya takut jatuh. Saya ni clumsy. Wow, kurang. Oh, lepas tu. Okay, G7X Mark II ni. Screen dia flip atas. Canon EOS M50 ni. Screen dia flip tepi. Yes, lepas tu kita boleh pusing. Eh, macam nak pusing. Oh, yes. Saya macam vlog kita. Hi, guys. Macam tu. Wow, tak adalah berat sangat eh. Wow. Tapi dia tak berat, dia macam kosong. Aisyah tukar, Aisyah tercampak. Dia macam kosong. Okay, so mic dia Aisyah dah beli. Aisyah beli sekali dengan kamera ni. Tapi sampai dulu. Sebab korang tahu lah sekarang pos laju kan banyak barang kan. Yang mic ni Aisyah guna JNT. So untuk mic, Aisyah beli mic Boya MM1. MM1, okay. Mic ni adalah antara mic yang murah tapi kualiti dia setanding dengan high end. Kalau korang tengok video-video review Mat Saleh semua banyak gila. Sekarang ni korang nak tahu apa-apa, korang search je, semua keluar. Haa, macam tu lah. Okay, betul. So, ni mic dia. Kita, ni Aisyah beli asing je. Aisyah akan letak semua link kat bawah kalau korang nak try. So, mic ni dalam dia ada ni, bulu-bulu ni. Dalam bulu-bulu ni ada mic dah tapi Aisyah tak nak keluar. Keluarkan lah untuk korang tengok. So, ni mic dia. Dia datang dengan bulu-bulu ni. So, korang masukkan dalam bulu-bulu ni. Supaya bila ada angin, dia tak bunyi zzzz macam tu. Okay. Dia jagalah bila ada bunyi angin, bunyi kereta sikit-sikit tu tak adalah masuk. Lepas tu, apa yang bestnya dengan mic ni, kan kita letak macam ni nanti kat kamera. Hanya bunyi dari depan saja masuk. Bunyi kat tepi dia tak masuk sebab dia tak ada sensor yang detect mic kat tepi. So, tu best. Jadi, kipas kat atas pun takkan terganggu. Itulah yang Aisyah nak sangat korang. Aisyah punya rumah ni kan kipas Aisyah bising tau. Lepas tu dalam ni kita ada satu kabel untuk connectkan mic dengan kamera. And then satu lagi kabel untuk phone. Untuk connect mic dengan telefon. Lepas tu kita dapat bag. Macam leather bag ni. Pouch. Apa benda korang sebut. Untuk masukkan mic kalau kita nak pergi travel. Lepas tu kita dapat ni. Pengepit yang untuk connectkan mic dengan kamera. So kita masukkan mic ni kat sini. Boop. This is very hard ya guys. Okay, so dia dah masuk macam ni. Kejap, saya tak pernah guna mic kat kamera. Saya dah cacah je. Atas ni kan, kita cabut. Lepas tu kita masukkan. Oh, terbalik. Eh, betul lah macam ni. Eh, terbalik. Kau nampak tak, saya tak pernah guna. Masukkan. Yes, like that. So, saya akan masukkan bateri dengan memory card. Kita akan try. Kalau korang tak follow saya kat Instagram, masih ada memory card case ni saya dah pernah tunjuk. So, kita buka. Dalam ni kita boleh simpan memory card. Bagus. Berbaloi RM8 macam tu je. Kita akan masukkan memory card. Wow, saya nampak ada lampu.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyik takut dia korang. Kau takut asyik excited. Mana button on? Oh, on dekat atas ni. On ni macam ni. Kalau kamera G7X ni, kita tekan je. Kena buka ni kot. Kena buka ke? Kau tak payah? Oh, kena buka. Yelah, kena pasang lens dulu. Ya Allah, apa benda lah kau ni. Macam nak pasang lens? Macam mana nak pasang? Kejap ya, asal ni kan. Saya rasa ada kamera yang patah je lagi. Korang tunggu jap. Tunggu jap. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oh, kena set tarik. Tarik kejap ya, set tarik. Wow, cantiknya. Wow, cantik gila. Okay, rakam, rakam. Hi guys. Ni first try. Hi guys. Ni first try. Oh, saya tak boleh saya pandang viewfinder. Wow, wow. Oh, yo. Cantiknya kamera ni. Boleh zoom macam tu. Zoom in. Zoom out. Nope, bateri habis. Saya kena charge bateri dulu. Nanti saya datang balik. Sambil tu, kita boleh tengok klip tadi jadi ke tak. Saya takut mic ni tak function. Korang siapa perasan yang audio untuk video klip tadi? Bukan mic. Memang audio daripada kamera ni. Sebab mic saya belum connect wire pun. Vlog Aisyah, setiap kali Aisyah vlog dalam bilik ke, Aisyah buat video cleaning ke, Aisyah kena tutup kipas. Sebab mic G7X, oh tak ada, G7X tengah guna. Dia dekat atas tau, lepas tu dia tak boleh letak, dia tak ada mic macam ni. Dia memang kita boleh beli bulu ni asing, tapi tak cantik, nanti tak nampak skrin. Jadi setiap kali Aisyah vlog, Aisyah kena tutup kipas. Lepas tu Aisyah berpeluh-peluh, panas, tak selesa. Lepas tu nanti hasil dia jadi macam video Aisyah buat dengan ibu yang soalan sensitif untuk tanya seorang mak tu kan. Kan kita orang duduk kipas. Orang kata anak ikut perangai mak dengan bapak masa mak bapak kecil. Jadi sebab itulah. Jadi dengan adanya kamera ni, insyaAllah tak ada dah bunyi angin. Saya boleh buka kipas. Selepas tu, reason yang kedua. Jadi bila saya dalam kereta, saya taruh kat dashboard. Oh, saya baru perasan ada flash. Saya tak perasan. Okay, so bila kita letak kat dashboard, kalau G7X dia dekat atas ni tau. So dia punya cermin berlaga dengan tingkap kereta. Ke tingkap cermin kereta. Jadi korang akan dengar bunyi macam bergegar. Macam tak 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 macam tu. Sekejap. Barang baru sampai. Saya rasa ni tripod. Kita dapat barang baru tadi. Jom kita unboxing. Aisyah rasa ni tripod. Aisyah ada tripod ni. Sesetengah orang tak suka guna. Sebab dia comot. Tak kemas. Tapi Aisyah cakap korang. Kalau korang buat YouTube kan. Tripod ni senang. Memang macam kita cakap, kalau korang tengok vlogger Mat Saleh, kebanyakannya diorang guna tripod macam ni. Tapi diorang guna yang ori, ada brand. Aisyah punya ni Aisyah beli dekat Loyat je. Yeay, betul. Aisyah beli dua. Satu saiz macam ni, 16 cm. Satu lagi yang large, 25 cm. Kot, jom kita tengok. Yang ini laju delivery dia. Aisyah baru order macam 2 hari lepas. Kalau korang guna kamera besar, korang tak boleh guna tripod kecil-kecil. Nanti patah. So ni yang medium. Macam panjang ni daripada Aisyah punya. Wow, bestnya baru. Tengoklah beza dia korang. Aisyah vlog hari-hari tau. So barang yang Aisyah ada semua dah lusuh. Nampak? Berbaloi saya sangat kalau Aisyah guna RM50 sampai rosak macam ni. Getah-getah dia semua dah koyak. Lepas tu dia punya ni, base dia ni boleh cabut kan. Macam ni. Sama juga, ini pun boleh cabut. Tapi Aisyah dah gam sebab skru dia dah longgar. Skru dia bawah ni dah tak boleh ketatkan, dah haus. Sebab Aisyah asyik pusing. Menarik, tu getah dia pun. Wow. Aisyah rasa gembira tengok Aisyah guna sampai rosak. Aisyah sepuas hati Aisyah beli. Lepas tu ni yang saiz lagi besar. Ni macam bapak dia, ni mak dia. Lepas tu diorang ada lagi kecil, tu anak.
Iza, tengok ni. Banyak ni relief ke beza? Beza ya, dia. Yelah, tapi tu lah warna dia dah lusuh. Punyalah banyak kali kita guna, faham tak? Okay. Macam dia dah worn out. Buang apa ni? Eh, mana boleh buang sekating kau je. Itu Asya pay first tripod tau. Ini bapak dia. Oh, tapi dia tak panjang pun macam yang lain. Dia besar. Haa lah, dia tak panjang, dia je gemuk. Panjang sikit je, beza sikit je. Tapi dia skru besar ni, tak tahu apa muat ke tak. Tak muat, memang tak muat, tapi boleh tukar. Cabut, dapat skru kecil. Tada, macam tu. So, bila kita nak vlog, kita bend dia macam ni. Supaya kita boleh pegang macam ni. Macam tu, faham tak? Itu cara-cara vlog ya guys. Sebab besar kan? Ni lens. Dia boleh flip ke screen dia? Boleh. Tengok. Wow. Kenapa wow? Pasal pasang mic. Bila lah aku nak beli kamera, kau dah beli dua lah. Asya ada tiga lah kamera. Asya tiga lah. GoPro. Dia je mimpi, kita ada kamera colour macam colour orange coklat. Orange coklat? Kamera apa? So Asya akan masukkan bateri yang kita akan tukar kamera untuk tengok kualiti ada banyak beza tak. Dan walaupun dia boleh 4K recording, Asya takkan pergi 4K recording sebab Asya tak perlu pun 4K, Asya akan record macam biasa je. Sebab kalau Asya tukar 4K, dia akan hilang macam kelebihan dia yang lain. Asya rasa dia punya autofocus kot akan rosak sikit. So ni paling zoom out. Asya tak tahu dia sama tak macam G7X. Jadi ni cubaan pertama Asya rakam guna video ni. Tangan Asya menggeletar sikit sebab dia macam agak berat, Asya tak biasa. Audio dia Asya tak tahu lagi okey ke tak. Sekarang Asya kat depan kipas. Ni kipas. Okay. Korang dengar bunyi ke tak? Macam tu, okay. So ni paling zoom out. Asya tak tahu dia sama tak macam G7X. Oh, Asya rasa dia punya zoom, dia punya paling zoom out lagi wide daripada G7X. Kita ada jarak yang sama. Kalau korang tengok skrin Asya yang kat sini, Asya lagi jauh daripada yang kat sini. Setakat ni lah, setakat yang korang tengok ni macam mana? Korang suka ke tak dengan kualiti ni? Adakah korang akan tengok video Asya hari-hari kalau Asya guna kualiti macam ni? Hai Bu. Assalamualaikum sister. I datang nak vlog. Tak off kipas baik. Jangan tunjuk muka Jah. Dijah punya muka burn, biar saya tunjuk. Jah. Dah tak ada dah tepi-tepi ni Jah. Macam ni je. So, okay. Mana tengok. Kok-kok diorang tahu. Kenapa ya korang tahu tak? Kenapa muka dia? Dekat tulang pipi atas sikit. Saya takut mic ni tak dengar. Dekat sini, dia macam merah burn kan? Kering burn. Sakit ke? Macam leceh. Okay. So, lagi satu, ujian dia kat sini, ada kipas kat atas. Kalau G7X dah bising. So, ini bising ke tak, kita akan tengok je lagi. Wow, boleh saya tunjuk diorang tu? Ni konten aku. Oh, konten Ija. Itulah korang, bila kita dua-dua buat YouTube, kita orang tak boleh tunjuk semua benda. Ada konten Ija, ada konten Asya. Sekarang Asya lari, korang gegar ke tak? Stabilization okey ke tak? Tapi kamera ni, stabilization dia depends dengan lens, Musin cakap. Dan hasil bacaan Asya. Mana kata kalau contoh korang rasa Asya terlalu bergegar, Asya just boleh tukar lens je, lepas nanti semua okey. So, Asya rasa setakat ni sahaja video Asya kali ni. Dan di akhir video ni Asya nak mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih dekat korang punya endless support, masa-masa yang korang luangkan untuk tengok video Asya. Thank you so much. Dan Asya sendiri, Asya nak improve Asya punya video quality supaya korang punya mata sedap nak tengok video Asya. Bukan untuk diri Asya sangat pun sebenarnya, untuk improve Asya punya quality video untuk audience Asya macam tu. So, thank you so much. Thank you so much. Okay, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye. Asya tak boleh tentu nanti lens Asya kotor. So, bye. There's something about that feeling.